sing iso mengenal Gusti Allah yang ada di dalam. Makanya belajar tuh dhisik. Cara bertuhan atau berhantu. Dan itu pasti orang awam, orang yang makomnya, kalau orang Jawa dulu itu disebut makom tukul, makom bodoh, makom elok-elok, itu harus melewati suatu perantara. Perantara itu adalah watu, pinutuhu, pinatuhu, datu, atau ratu, tu. Terbitlah kasta-kasta kalau orang Hindu. Berarti Kapitaya lebih tua Kapitaya daripada Hindu. Lebih ya. Hindu kan masukan dari India. Asli Jawa Kapitaya. Sang Hyang Toyan, Sang Hyang Tayo, Sang Hyang Suwung. Kalau di ilmu Tauhid, fana billah menuju bako kekekalan. Fana itu la ilaha fana taya. Tidak ada apa-apa. Ilallah kecuali Allah. Tan keno kinoyo ngopo toyo. Rasulullah pun ngelakoni seperti Jawa di Gua Hiro. Ngapain tuh? Gawe sholat, belum ada sholat. Sholat Rasulullah usia 50 tahun kok. Sedangkan di Gua Hiro itu 11 tahun, ngapain? Ngapain di dalam gua? Podo karo mbahmu. Sedang gula insang yang toyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Sang ingsun. Allah maknai aku. Orang Jawa ngomong kapitane apa? Ingsun. Gusti. Dan Allah itu apa agamanya? Enggak beragama. Yang beragama ini manusia. Anane gak beragama, moko siaklakan sebut. Yang penting Sang Maha Tunggal. Nah, orang dulu mengenal dari konsep la ilaha illallah adalah sesuatu wujud yang tunggal kan. Yang sudul wadah fil kasro, sudul kasro fil wadah. Dari tunggal menjadi banyak, dari banyak akan ditunggalkan kembali. Lebur semuanya. Moko wong Jawa iso sampai titik muksa. Nah, Al-Quran juga disebutkan summa yumintukum, summa yujikum, wa summa ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah. Mukso ono itu. Sama persis dengan Jawa. Itu penafsiran atau pengertian? Ya, penafsiran dan pengertian. Dua-duanya. Dan sifat wujud Allah kan salah satunya kan sifat wujud nafsiyah. Iya huwa wa iya ghairu. Maka aku sang dat akan melekat pada makna orang tersebut. Nah, penafsiranmu apa? Kalau you galak koyok sing nang ngene kono kuwi, maka kau akan bertemu dengan Tuhan sing galak. Kalau you berkata Rahman Rahim, padahal sering kita disanepani bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau maknane Rahman Rahim, maka kau akan menemukan Tuhanmu yang Rahman satu. Tergantung ya keluasan kamu itu, seperti di surat Ali Isra ayat 72. Jikalau mati buta mata hatimu, maka buta pula kamu di akhirat. Nek jembar, jembar kuburmu, nek jembar hatimu. Nek padang hatimu, padang kuburmu. Nek sempit hatimu, sempit. Titi-titi diharani bid'ah, titik bid'ah, sempit kuburmu. Yakin aku masih konsorbanan. Karena itu kan dalil Al-Isra 72. Jika lo kau buta mata hatimu di dunia,
maka buta pula di akhirat. Ayo terus no, nek kon sempit wawasanmu, hatimu iku sempit kon balik. Nek kon jembar-jembar, nek kon padang-padang. Jadi kita bisa melihat akhirat itu lihat dari dalam diri kita, man arofa nafsa fakut arofa. Lihatlah, maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Seringkali kita diperlihatkan loh, di banyak hal. Kadang-kadang leluhur kita ada, kalau enggak keleketok ibadahnya. Ini meninggal ini sok pamitan. Karena apa? Wawasan sing nang jero iku luas. Sing iso mengenal Gusti Allah yang ada di dalam. Makanya belajar itu dhisik. Cara bertuhan atau berhantu. Dan itu pasti orang awam. Orang yang makomnya, kalau orang Jawa dulu itu disebut makom tukul. Makom bodoh. Makom elok-elok. Itu harus melewati suatu perantara. Perantara itu adalah watu. Pinutuhu. Pinatuhu. Datu. Atau ratu. Tu. Ngapain juga orang Islam di sana itu ngepayung gulai watu siap. Real. Hajar Aswad diambungi watu. Real. Enak ditakoni hakikat, mesti jawabnya hakikat. Oh, bukan itu Allah. Sopo ngerti, jawabannya mesti filsafat. Tapi apakah Allah itu batu? Tidak, Allah tanah ini simbolis. Podo, tapi ya tetap ngilok. Wong Hindu Buddha sing nyebah watu bedodong nganggo. Wetenge tok, utek-utek ku ya, umpama agama liya enggak boleh. Nah. Karena masih orang awam itu masih harus ada perantara. Nah, di dalam tu ini kadang-kadang diyakini sesuatu kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Apakah kekuatan gaib ini dari unsur waktu? Seperti candi dibangun karena tua hingga keramat. Itu juga digawe sesembahan. Ataukah batu nisan yang memang ditanamkan seorang waliullah yang mempunyai ilmu-ilmu yang hebat hingga menimbulkan tua? Itu juga. Dan tulah? Itu juga. Makanya luputo negak watu, pinutuhu, panutuhu, datu, ratu. Ono uang sing alirane iku tungga. Di atase tugul, tungga. Nah, tungga ini apa? Tungga itu adalah dia menyembah datu atau ratu. Pedanyangan, kaki danyang, nyai danyang. Atau buratu kidul. Maka gak bisa disalahkan semua di bangsa lain pun. Itu. Karena butuh perantara itu. Butuh perantara. Itulah ada animisme dan dinamisme. Semua orang pada tingkatan awam pasti ngarani segala sesuatu benda yang memang berdurasi lama, pasti mempunyai tua. Apakah itu digerus dengan waktu, maka dia juga menjadi tua. Ataukah sang batu nisan itu diiseni jasati orang soleh? Ada tuanya. Karena mereka juga akan sadar untuk menembus Allah langsung itu sangatlah sulit. Tuh semua. Di Islam pun disamakan. Oh iya, sama. Kenyataannya. Yu haji juga kemana? Butuh batu. Perantara. Satu, pada saat tawaf, mencium batu Hajar Aswad. Tuh. Yang kedua, saat Safa Marwah yang tumbuh airnya adalah di batu 104,5 derajat yaitu sisi air, sudut air di kakinya Nabi Ismail keluar zam-zam. Yang ketiga lempar jumroh Wusta Ula Aqabah butuh batu. Dia gini juga. Mereka gak ngerti ilmu negi sosiri. Tapi kenyataan. Jangan kita menyembunyikan hal itu. Ini dilakukan, oh bukan kabeh. Memang siapa tahu semua Allahnya ya begitu. Tan kenokino yang ngobol, la ilah ilol, song maha besar, bukan cakwatu kota itu, tidak. Karena itu perantara untuk simbolis. Kita tahu negara Indonesia ini yang dipijak ini. Bukan bendera merah putih, tetapi kenapa kamu menghormat bendera merah putih? Simbolis. Nah kalau sudah begini, tidak ada kita menghina agama lain. Enggak boleh seorang Islam menghina agama Nasrani. Enggak boleh juga menghina agama Hindu Buddha. Sama-sama itu.
Beda orang tuhu, di atas itu enggak. Dia sudah tidak menyebutkan aparat itu, karena dia sudah mencapai tingkatan cinta kasih kepada sesembahannya itu. Dia sudah ainul yakin, dia sudah menanamkan di dalam hatinya itu tadi. Soekarno, wis mati ning dia hidup di dalam hatiku itu. Dia sudah tidak berubah. Itu nanti akan mengalami tutup. Tuhu wis dimituhuni marang wong. Maka dirinya sudah bisa mencetak tuah nantinya. Kalau mati orang tersebut akan dituahkan. Nah, itu makanya di bumi ini kupusakai orang-orang yang soleh. Pusokone nak kowe teko ziarah niku. Tetep kowe ziarah nang ngone mbahmu nang bapakmu yo mung marani tu. Waktu nisan. Adalah. Jasate wis ra ketok. Tanpa ilmu ataupun berilmu, katakan kamu tanpa ilmu, kenapa kamu harus ke sana? Ah, karena kitilah sembahku jasate nang kene. Nek sambang logikane yo nang ngene iki. Dijawab dhewe. Karena sama kali kamu nyirik-nyirik Nobi, karena kamu tidak berpengetahuan. Coba kalau semua orang berpengetahuan seperti kita ini, ngafir Nobi ngora, nyirik Nobi dan dinamisme, animisme itu kurang sempurna gitu aja, bukan salah. Kenapa Indonesia ini bisa menerima semua agama? Nah. Karena memang dasarannya itu. Dasarnya betul. Itu. Betul. Hindu, iya wes. Konsepnya sama. Konsepnya sama. Buddha itu iya wes. Hindu kan menganggap Sang Yang Tunggal. Islam Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, Kapitayan mengatakan tan keno kino yang ngomong ya, la ilaha illallah sama mana yang. Maka orang yang muncul dulu pemahaman dengan Tuhan yang banyak dianggap itu adalah politisme. Kalau dia menganggap bahwa Tuhan itu berawal dari yang satu, memang itu jenenge monoteisme. Karena saking bodohnya, orang itu pengabdiannya kepada sesuatu tua, sesuatu sing unik, sing tidak mampu dinalar oleh dia. Dan itu sangat membantu. Orang yang derajatnya di makom tugul, itu dia senantiasa ngikuti aja lah. Sing penting aku sukses nang dunia ini. Lillahi ta'ala ning kusi. Nggih. Nah, iso aku dagang ojo rugi. Baik ono persepsi persembahan apa? Tumbal. Oke, wong ngono kuwi. Sebenarnya mereka munafik, Gus ya. Bukan munafik, memang kesadarannya masih belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ. Berarti sebenarnya mereka juga mengakui apapun Tuhannya penting. Betul, betul. Sepenting untuk. Nah, jika dilanda kekurangan, maka dia menyalahkan Allah. Amin. Dan sampai gak usah ngelono, lumrah. Durung tutup soalnya. Durung tutup. Tunggui. Nah, maka orang begitu, dia hanya mempersepsikan Tuhan secara persepsi. Bayangan, majas. Bayangan. Nyembah togok ora bodrono yo togok jarene wayang iku kuwi pokoke kok kuwi pokoke ngono kuwi ora ora untung ngono nek ora untung Gusti Allah sing disalahke nek untung alhamdulillah nek ora untung anggone itu terus piye ngono kuwi dadi dipertaruhkanlah semua ibadahnya iku bukan karena lillah bil rasul tetapi sik lil materi lil nafs. Nah, jadi kita belajar begini kan karena tuhu atau tutup kuduan. Sama empat di dalam Islam ono tingkatan syariat, torekot, akekot, makrifat. Nah, ini belajar. Di syariat sendiri ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ujung-ujungnya haji sempurna ning goleki watu. Jujurlah kita ini. Ning selalu sing dibahas kan hakikate iya memang Allah itu harus dihakikatkan bukan waktu sing disembah
itu simbolis saja. Suatu unsur ketaatan, perintah. Suatu kamar yang beda masalahnya, hakikat sama waktu itu sudah. Iya. Kamar yang beda. Nah, itu kan karena nek kon iso mengetahui datku, sifatku, maka kon nurut gak sih karo perintahku? Jadi waktu itu hanya simbolis untuk suatu perintah. Bahwa kamu mau berkorban hanya karena Allah, bukan karena waktu itu tadi. Ya karena Allah. Jadi gunane ndur citi ngono tuwu, dia wis calon-calon menjadi datu, calon-calon menjadi ratu, calon-calon menjadi pinutuhu, pinatuhu. Artinya apa iku nek carane iku kan Sansekerta ya. Carane kaki danyang, nyai danyang, padha penguasa setempat. Penguasa lembah segoro Buratu Kidul. Ono oh, orang-orang sing suka nang ngene Buratu Kidul itu kita enggak nyalakan. Apa ini sih salah gak nyalakan? Ono wong sing seneng gaman arcae kita gak nyalakan. Tetapi kalau kita mau jujur, kenapa kamu menyembah patung itu? Aku gak menyembah, Mas. Karena ini ono tuwae lho, mali meneh. Sing gak boleh itu sifatnya majas, Pak. Berandai-andai memunafikan diri. Sok level munang kuno kowe kaya-kaya hadir Allah di dalam dirimu itu sifatnya majas. Manik moyo. Suatu mutiara ning sik nang ngene majas bayangan. Nah, kowe sedang menyembah hantu orang ono. Semuanya ada perantara. Kita bisa tahu Allah aja ada perantara. Siapa Rasul? Akan kuturunkan suatu perantara utusanku. Oh, bosnya masalah antena karo TV ini. Tapi darah nganggu antena itu udah jernih. Di logika no biye nyambung nih. Loh, mau ngatasi mesin lucur. Ya padha wae kuwi. Batu iki lah antena untuk perantara. Makanya nak wong wis tutup, dia sudah apa namanya wusul dia. Sing keramat iku wis artine, wis ora golek watu meneh. Maka Rasulullah mengatakan ada dua Ka'bah. Yang pertama di Mekah Al Mukarromah, yang kedua di hati manusia. Fil alamina innaka mitu masjid, bahkan seluruh alam ini ada di kiblatmu masjid. Pengetahuan ini kita harus dapatkan konsep ibadah dan akidah. Ini kan belajar ilmu akidah bukan ibadah. Nah ibadah nang masjid ayo wudu sholat itu ibadah. Nah akidah itu pengetahuan ibadah yang di dalam batin. Ini akidah. Ini keterangannya ungkus itu gak ngongkon-ngongkon nyembah waktu itu orang zaman jahiliyah ki. Nah, zaman jahiliyah mbiyen aja ni goblok temenan ta. Watu iku dadekno tuan temenan tanpa pengetahuan, tanpa rasa kuwi. Dadi nyembahe hantu karena apa? Kenapa kok aku nyebut hantu? Lata Huda itu suatu pahlawan di Mekah dulu. Pahlawan iku saking disanjung iku dipatungno, disembah-sembah iku maksudnya dipuji ora apa-apa enak disembah kliru. Lah iku jenenge nyembah brahmana. Nek dipuji monggo. Rasulullah iku dipuji. Dengan sholawat sholallahu ala Muhammad, itu pujian kodim ala kodim. Nah dipujo itu gak oleh. Nah itu harus dengan pengertian toh kok sirik atau tidak itu. Tuh. Bertuhan atau berhantu. Kalau kamu masih hakikatmu bertuhan, sih selamat bukan sirik. Tapi kalau berhantu, mbok seandainya tanpa ilmu, nah itulah sirik. Maka jangan menjadikan hawa nafsumu sebagai tuh bagus itu Al-Qur'an itu. Jadi itu kan kejawab kenapa kita mencium hajar arfad karena simbolis ketaatan sebelum menginjak mengenal oh Allah simbolis ketaatan. Karena Allah memerintahkan itu kita taat di situ. Ah, siaplah orang yang berhaji itu bisa mengenal Allah. Karena Allah yang memerintahkan dengan perintah itulah kita disuruh hakul yakin. Yakinlah tanpa pertanyaan bahwasanya ini dari Allah perintah ini. Nah, kita setelah itu baru kita belajar tentang sifat-sifat. Ini afalnya dulu.
baru kita belajar sifatullah. Wujud kita mbako, mukulatul lilawat, incikiyamu binajir. Baru merasuk ke dalam itu disebut tutup. Setelah tutup, dirimu bertuah, dirimu bertulah. Maka saat Anda dimakamkan, kijinge awakmu bertuah, bertulah. Awakmu digoleki wong sing teko makom. Tugul karo makom. Tuhu. Goleki. Nah saiki awakmu nek ziarah iku goleki wali to. Iku kan hakikat sing tak omongno. Ning syariat sing goleki batu ni sancen jenenge Syekh Sunan Giri. Iki syariat e, aku jute piye terus kita opo ne? Kita watune to. Nah hakikat e makame wali. Sing ra ketok mesti sing disebut iku. Duduk nyembah watune bener. Begitu kon ngerti ku watu, terus kowe berhakikat inilah agama yang benar. Tetenger, iku tetenger to. Makane nek wong lho apa kon ziarah nang ngene kuburan iku nggone watu. Oh, enggak iku makame Jeng Sunan kok. Oh, jawabane mesti hakikat. Sing ra ketok. Sing ketok gak gelem deh. Tapi sing digoleki sing ketok watuan. Tapi hakikat to, berarti syariat nyekel hakikat to. Bener. Kenapa kau nak ajar? Kau nyembah watu? Enggak, ajaran seperti itu simbolis. Tetap Allah. Ah bener. Syariat yang golei. Ajar aswat. Hakikate jawabane bener. Iku sing tak maksud. Tuhu kowe. Asesu nak matimu dah ditutup. Balik enang watu kowe yon. Kok sakit kowe? Nak mati terus dipatoki paesan apa? Nah wes, akarepmu wes. Engko dijiarohi wong sing nggone makam tunggul, tunggo, tuhu. Karena kowe tutup, sing tutup iki digoleki. Ila hadati waluya Al-Fatihah ngono goleki kowe. Waluya wis dadi watu kok Gus, ngono kuwi ae goleki kowe. Ora ngono le, wis pandur. Nah, sebab la ilaha illallah sing digoleki mesti wa sadana Muhammad Rasulullah sing ketok wa sadana Muhammad Rasulullah kuwi mesane wa sadala ilaha illallah jerone me. Oke, ngono tak pancing awakmu. Jadi makna persaksian, urip iku mung makna persaksian. Kowe nak kawin kan asadwa la ilaha illallah wa sadana Muhammad Rasulullah aku nikahi kamu si akhirnya dengan mas kawin sekian. Wis sah ngono. Karena persaksiane iso diucapno nek wong bisu. Nek cahe kudu menurut kuwi ciloko sampai dino kiamat ra rabi-rabi kuwi. Ati wakilke anggere sapa sing nyekseni jenenge. Iki nyekseni nek iki putu, aku nyekseni nek iki. Iku mana syahadat asad wa la ilaha illallah wong tuane wa sadana Muhammad Rasulullah. Anake asad wala ila lolo gurune wasadana Muhammad Rasulullah. Lah iku pas ora omongane iku wis ngerti kowe nyekseni alas tu biro bikum wal. Iku ora usah dicepet kowe piye. Asad wala ila lolo badan aluse wasadana Muhammad Rasulullah badan kasar. Kabeh kita kok sadar. Mau nyekseni, kowe nyekseni Gus Santo sebagai apa? Mursid. Gus Santo nyekseni awakmu sebagai apa? Jamaah menyekseni wae. Hingga dalam persaksian iki ana unggah-ungguh. Kowe nyekseni bojomu iku sebagai apa? Bojo to. Wong wedok sing bojoku Gus, sing iso dikeloni, sing iso di gula mentah, sing iso apa diatur. Aku kuwi. Anak kowe nyekseni wong wedok lain sebagai apa? Kanca, sahabat, sing ora iso di koyokno bojo, beda persaksiane beda kan? Mengkonco. Jadi semua orang itu cuma persaksian dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok nyekseni sapa? Uripe iki mau nyekseni. Begitu awakmu iku wis konteke nang Allah. Wis nang Allah to. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah nang di pesareane Kanjeng Nabi to. Karena kuwi pujian kodhe malah kodhe. Iki bagian ngaji sastra Jendrayuningrat lho. Tu.
Maka nak kowe iku berangan-angane keliru, menyembah jangan menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Mbok angan-anganmu keliru antarane ngaji tu iku mau dadine hantu. Ikulah sing sirik. Jadi manusia tu iku sing digoleki waktu pertama candi, karena apa bangunane kuwi, karena bertahun-tahun ribuan tahun hingga menimbulkan tuah. Ada batu nisan sing menimbulkan tuah karena sebab orang sing lakoni kuwi mau dimakamkan di situ seperti para wali lan para nabi. Maka ada tuah yang memang budi pekertinya batu bagus, itu ya dicocok, itu pini tuhu, pini atuhu, wong sepuh, pini sepuh, sesepuh. Ono sing derajate pinunggul wong datu karo ratu, makane do digoleki nang gunung karo kaki danyang-danyang goleki karo nang segoro. Karena kuwi juga khalifah. Pemimpin. Maka orang sing duweni tuah ngono kuwi wis siap jadi pemimpin. Memimpin di antara beberapa manusia. Nah, iki kadung kulino ngaji Araban kok tak gawe ngaji Jawaan. Tuwa iki karo nang ngono lho. Ngono lho. Gampang ngono kuwi. Kadung Araban kon kenek tuwa-tuwa bingung ngono kuwi. Ya wong duwe karomah munculé karomah, barang ditandur iku mesti tukul. Tandur jagung tukul jagung, tandur pari tukul pari, tandur wong soleh ya tukul sawab soleh, ngono kuwi. Moko digoleki wong iku. Nah, wong Yahudi pinter dhek mendirikan aliran apa sing Wahabi mbok saiki Salafi iku sing kuburan-kuburan dicel-cel kabeh diratakan dengan tanah. Sebabnya apa? Orang mereka yang Yahudi itu mengerti kalau Islam itu bersatu antara badan halus karo badan kasare kuat Islam. Moko diarani syirik. Ziarah kubur. Fitnah ini sedang melanda. Sopo wong sing gak nganggo perantara, Nabi Musa yang belah laut dikongkon ngetokno watune teng watu iku tongkate tuh. Ngono ditutukno ya munine tuh. Ya padha iku mewakili itu. Karena perintah dari Allah tuh. Pukullah tongkatmu itu ke laut. Artinya menurut saya, apa gak iso nganggo tangan? Iso. Cuman Allah sedang mengajari kita umat ini untuk cerdas sedikit. Nabi Sulaiman itu punya karomah nundukan jin bisa berbicara dengan bahasa binatang karena itu. Apa? Cincin to'at Sulaiman, batu Sulaiman. Sampai hilang stres Nabi Sulaiman. Cincin to'at Sulaiman itu. Tahu semua. Menangir ada sirik, itu Nabi Musa ya sirik. Apa kok kudu nganggo tekan itu? Nangir ada sirik, Nabi Sulaiman ya sirik. Nabi Ibrahim sirik. Lapa dadak kon nyusun ajar asbab itu? Kita butuh pengetahuan ini, ilmu. Supaya kita tidak terjebak sirak-sirik, sirak-sirik. Akhirnya sempit. Gak luas pemahaman ini. Kacamata kuda, wah dunia luas sih koyong ini, ruwet dalane lurus kok ini. Biasanya dibuka kacamatanya, jingklak-jingklak jaran itu. Nah inilah, ini konsep pemahaman la ilaha illallah, tan keno kino yang ngopo, wong Jawa mbiyen itu. Kemudian tauhid itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tidak sedang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Katanya, kenapa kamu mencampur adukan Jawa karo anu hak yang batil? Apa wong Jawa iku batil? Iki padha hake, Cak. Bakul jal hak wa jakul batil linal batil kana jawab ka banuna jelu minal Quran. Kok iki mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Loh, kon pikir ilmu ne wong Jawa iki batil ngono. Saya ini sedang menyatukan iki lho mau balung sing bercerai-berai kuwi mau lho. Tauhid tauhide wong Jawa karo tauhide wong Arab iku lho. La ilaha illallah tan kena kinaya apa ki padha. Sifat manunggaling kawula Gusti karo sifat ulul ittihad karo wadatul wujud ki padha fana bila. Orang harus fana kekal kosong. Cuma berbeda bahasa. Bahasane Arab karo Jawa kok. Jelas beda. Lah ya beda to. Jawa iku kaya bahasa. Wong ceblok ae macam-macam kok. Ya. Sebelum kita juga
bapak ibu, sebelum bapak ibu, mbah, sebelum mbah, buyut, sebelum buyut, cangga, sebelum cangga, opo kuwi sampai polulas kuwi. Coba bahasa Inggris, mari father, grandfather, grandfather, meneng gak ono wis iku tok. Kita kaya bahasa Arab malah bin, bin, binti, bin, 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 bin. Karena kita yang lebih tua. Karena kita wong Jawa digowo, Arab digarap, berarti gurung gowo lan wong Jawa iki. Ya, gue nak kepengen ngerti, gue kira sering kerungkungan apa? Islam Nusantara ono sing ra setuju to. Islam-Islam ya bener. Islam Nusantara ya inilah, satu. Pengetahuannya iso komplit, cak. Bukan kotok. Kenapa pula rakyat bener iku Arab kok kita protes karo Gusti Allah yuk. Kok kita gak diuripno nang Arab ae? Karena justru Allah iku percaya dengan kita. Leluhur kita. Makanya nabi-nabi tidak diturunkan di Jawa karena apa itu? Percaya pemahamannya orang Jawa itu wis cerdas. Sing dicokno aturan itu kan gue nyebung sing bodoh-bodoh gue loh. Nek kagak pengen dilono bodoh itu jahilian apa nih? Kebodohan. Inilah. Maka ini seluruh Indonesia ya kerungu ini bocor. Nah iya. Makanya apa kesimpulannya Gus ini? Jangan banyak menyesatkan orang, sementara diri kita kadang sesat karena belum mengetahui. Kowe ngelok-ngelokno wong sesepuh bini sepuh, leluhurmu malah kowe iki kalah bijak kadang-kadang dengan leluhur kita. Wis iso ngaji mangasu mingi sing budi, ngangsu budi dhisik dengan hukum-hukum manusia yang ada. Mangasu malah ning bumi kausalitas, ngangsu tandur, wong tandur iku mesti tukul. Ngunduh wawing pakarti nggak mangasum yuk mamayu hayu neng ba wono wis ngerti sifat-sifat ilahi robi ilmiah alamiah ilahiyah nah itu baru kita komplit hasil ilmiah wae teori harap gadi ilahiyah lebih ye. Pertama manunggaling dohir karo batin disik lah wong batine wae sik nyesat-nyesat ke wong sik bid'ah-bid'ah. Tahali manunggaling dohir karo batin. Engko nek wis manunggal dadi konsep alam sogir. Engko konsep tahali manunggaling alam sogir karo alam kibir. Manunggal jagat alit karo jagat ageng. Ya iki mau ngaji mamayu ayu ning bumi. Singkat kata akhlakul karimah. Nah iya. Ah, nanti kalau sudah manunggal ini antara alam diri kita dengan jagat ageng baru konsep tajali manunggaling sifat kamanungsan dengan sifate Gusti Allah. Maka tidak ada bedanya ombak dengan samudra, bersatunya antara madu dan manis, lemak dan susu, sinar dan matahari, kawulolan Gustine. Konsep sempurna itu. Konsep tutup wa summa ilaihi turja'un. Wah, iki kitab tak ngono kuwi nek ora dijini Allah iki ra buka kitab iki ono kitabe opo Gusti ku ngomong kok ora ono dasarane iku lho. Opo saking ngapale ora paham wae. Nek ngomongi karo sesuk yo beda meneh bahasane kuwi. Bahasanya berbeda lagi lah kita ini. Karena kita paham. Kalau kita sudah memahami kita berada di level mana? Level pengetahuan, level berilmu. Aliman itu orang yang mengetahui, ilmu itu maha mengetahui Allah. Berarti kalau kita level aliman, level mengetahui. Setelah kita mengetahui, memaklumilah nah ana ngono kuwi. Mesake. Mesake yo nek ana ngono kuwi ora ngerti ilmu. Alhamdulillah aku bersyukur ngerti pengetahuan iki lak ngoten. Cara bertuhan ngerti nek bayang-bayang itu cara berhantu aku mau maka di Al-Qur'an juga diceritakan yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan aku nah, mau tonteng ae ora nganggo ilmu pengetahuan ya dadine kowe bertuhankan hantu gitu. Bayangan sing sifate manik moyo ora budronoyo nah itu konsep sederhana ya.
nanti disambung lagi. Iku sih kulit ya, kulit menginjak nang daging, wingi kulit ari, daging iki kulit injak daging. Enak tadi engko bahas meneh apa tatkah prakah lan pola engko bersinanggungan terus ini. Enak iki kulinane karap-arapan sih dirodokno Jawa sithik. Engko nang karepe ana iki ngono mode-mode kok ngene iki ngono. Apa tada, apa prada, apa pola, ono-ono unen-unen ngomong anak pola bobo ke prada, aku nanti kau ngisor nak, kok tada nada idise, yuk prada aku biar nyetak koyo opo niku, arun ke pola koyo opo aku, apa alulah, melayu niku ngunku dundu ini sifat-sifat kui mau bagol, dari menungso dewan lambangnya Kresna karo Badrana, yo podo dewa niku, Kresna manungsan sing ke dewan nak Badrana iku dewa sing kamanungsan. Nah, ngono kuwi dadi sifatnya tegar kae ngono penak iku. Oh, kita leluhur kita iki kaya kaweruh. Kaya kaweruh. Sampai Rasulullah dawuh ulul ilmi walau bisin sampai ke jalan ilmu ke negeri seberang jare misteri Cina ngarani ke negeri Cina awake dhewe ngarani Jawa wis ora masalah padha ngeklaime dhewe kok. Iya toh. Sing penting mbundi iku, sing penting padha sampurnane sing ndi. Umpama nek saya dinali nang ngene Cina ngono ya iso belajar kungfu, tai chi. Ngono. Apa belajar belajar penyembuhan, sinse, ya mungkin. Mungkin nek nang Jawa ya iso belajar apa kaweruh, mungkin. Setidaknya kan dikumpliti itu. Makanya aku kaya-kaya ngaji ini ki terkomplit. Ini kurang komplit ki. Ini kurang komplit. Akhirnya nonton, oh imane aku nang nindi, kaweruhe nang nindi, aku letake kaweruhe dilebokke nang iman tinggi. Enggak kita gak mubah pola sik batin ya. Karena batin kita pola terus loh. Makanya disebut ada prada pola ini pola terus batin. Kadang iso saiki iman, sesuk kafir, ini pola. Maka nang Goni Quran wis jelaske, maka Allah itu sang pembolak balik, Pak. Sang Maha pembolak balik batin. Nah iki kudu ngerteni tada prada lan. Ben ora gampang kowe ngene, eh hati-hati lho karo Gus tukang sihir, ku ngene-ngene. Ku yo to, wae pola atimu pisan. Eh, kurung dikonsumsi prada tada kuwi mau wae. Supaya gak pola iki ono seimbang ono bobote Pak anak enteng yo kan disebul wae klentir Pak nadai iki nadai ya ben polae nak antep imane gak gampang goyang disebul kuping wah ketur ayo wah iku parah yuk. Aku tidak kaget, aku tidak ngomong tada prada pola ini isok semua gigi ya, karena ini disaksi ngomong seluruh Indonesia tadi sidik-sidik sarasehan, inti-inti sarine bagaimana ini iman ini benar-benar punya iman yang kuat Pak. Yang gini ya makanya tak wajib no rabi dan lukubur ya. Karena mau konsep tada wis madai gue. Paham ya? Wis arepe nadai teko tuah iku mang. Waalaikumsalam. Wis nadai teko tuah niku. Insyaallah luhur nanti. Makane iku ilmu luhur, dadilah leluhur sesuk budu-budumu iku sing apik. Insyaallah luhur. Nah, di antara ya siapa yang paling luhur? Siapa yang termulia bisa sama Allah? Didelok kaweruhe karo Gusti. Sampean akan balik nang Surabaya, sampean akan balik nang Gresik, balik nang ngene Lampung, balik nang ngene Solo, balik nang ngene Madura wis kabeh. Di antara 100.000 orang itu, mana kaweruhmu yang mendekati Allah? Disitulah ranking. Nah, iki sapa iki? Iya. Masih wong 30 wong 1 sing ranking siji tetep siji. Iki sapa iki dalam hidup iki?
ujarane Allah. Kenapa ini butuhkan kawruh? Karena kowe harus tampul beru. Beda. Harus meru. Harus meru. Harus tahu. Harus pas kowe kuwi. Wangku akeh sing lali. Bejo-bejone wong kang eling cilakane wong kang lali. Lah kowe wis eling. Engko sapa sing dijogok karo alam karo Allah iki? Jelas wong sing ranking siji. Wong sing diutamakno nang sekolahan iku jelas sing ranking siji sak sekolahan. Pertama disaring teko kelas, ranking siji sapa? Di antara 15 sekelas iku dijogok sak sekolahan. Dijogok sak kabupaten ranking siji sapa di antara ratusan sekolah iki mau? Dijogok meneh sak provinsi. Nah, itulah waliullah. Maka umpama di antara kampungmu ini ada 1000 orang kue duweni banding 1000 orang podo budo yo awakmu duwe kawru, bayangkan dirimu nak nyolati orang yang mati sama dengan satu orang dirimu disolati 1000 orang. Subhanallah, itu lo maksudnya itu ketahuan. Bayang no kualitasnya, nek timbangannya ditimbang di antara wong sewu iki sing nomor siji, satu orang sudah mewakili 1000. Saklat mawajimu boleh. Baik bayangkan. Inilah sing dimaksud ngaji kawruh supaya awakmu bisa menjadi wakil daripada ribuan orang. Bayangno nek sak kota hanya kawruhmu sing tahu dan kamu bijak, cirinya orangnya bijak. Subhanallah, sing dicukupi bijak. Al-Hakim Maha bijaksana. Makanya Allah menyukai orang yang hingga kamu tidak mengkafir-kafirkan orang dan bisa menjawab. Quran ngomong kafir itu kan dawuh Gusti Allah. Kowe aja nyacak dadi Gusti Allah. Ngomong ae wong sing durung induk pituduh satu banget. Bijak. Nek Allah sak karepe, yo kowe nyacak-nyacak dadi Gusti Allah. Wong awake dhewe durung bener. Kejeron dadi Gusti Allah. Memang nang Al-Qur'an ono kan dawuh Allah. Sak karepe nang Allah. Mocone aku ya tetep kafir. Ning nek aku selaku menungsane duweni landasan bijaksana, moko aku nyebut wong-wong sing durung entuk pitutuh. Mugi-mugi angsal pitutuh. Aku ora nyacak dadi Gusti Allah, tetep makhluke. Satu ndak bahasa seperti ini. Satu. Maka doakan yang baik-baik, kita diberkahi dengan doa untuk bisa menyentuh Allah. Enak no. Nanti orangnya kita santai tadi. Inilah miftakul nikmat kalimatan bismillahirrahmanirrahim. Kunci segala nikmat letaknya di Rahmanirrahim. Maka seseorang-orang yang di surga itu sudah tidak punya keinginan sing macam-macam, iri dengki sudah tidak pernah ada. Karena sudah disaring sama Allah betul-betul ini. Pengetahuan ini gak tutup nang kene ditutup nang hari akhir sih. Ditutupno maka wong sing hari akhir dibangkitno itu maka ditajamkan segala penglihatan. Dadi wali kabeh. Moko ditutupno sesuk nang hari akhir. Kudu mlebu swarga padha kabeh sing isok suwung. Sing ora nggondheli dosa lan ora nggondheli pahala. Wis diculke kabeh saat nang Siratal Mustaqim. Arepe mbleyor nang kiwa pahalane culke ben iso ngimbangi rene. Arepe mbleyor nang tengen kecemplung culke kabeh pahalane ngene. Sampe nol tutuk gak nang ngone swarga Naim, tutuk gak nang swarga Adenan, tutuk gak nang swarga Firdaus. Dadi bekal iki mung gawe diculke saat kenek gelombange Siratal Mustaqim. Dadi arepe mlebu swarga iki bondone ibadah karo akidah. Culke-culke-culke, mlebus warga ndul. Wis ora ana iri, ora ana dengki, ora ana sing sugih ganjaran, ora ana sing kebak dosa, wis ucul kabeh. Dipertaruhno kaya nang kapale Yunus iku mau. Wah, timbangane kabotan tenggelam culke-culke sampai titik Nabi Yunus. Iki ana sing beban gawa dosa akeh. Dietek-etek Yunus metu, "Ojo guruku, metu meneh Yunus. Ojo guruku, metu meneh Yunus. Wis aku ae." Ben kowe selamat, bleng selamat. Wis nul kabeh. Nul. Dadi bekal ibadah itu hanya untuk nyelametke kita di Siratal Mustaqim untuk melepas duwe pahala.
Tapi akidah dengan ilmu inti kita bisa bablas langsung nangune kenikmatan sing sejati aku dengan akidah. Iku nak diganjar ilmune iku kabotan kok ora nutut. Makanya sampai tafakur sejenak sama dengan ibadah sholat 70 tahun. Karena ranu tuh tak. Wong tolabul ilmu ini podo karo timbangannya sak gunung ukur. Timbangan emas sak gunung ukur. Gak nutut pak. Nek dibanding no akidah dengan ibadah. Rasulullah wis dawuh bahkan tafakur sejenak sama dengan ibadah sholat 70 tahun. Gak nutut. Tolabul ilmu ini podo karo timbangannya sak gunung emas ukur. Gak nutut cak. Banding karo kowe ngomong ngene karo aku ngene wingi wis ora petung, bahkan kita ngomong ora petung ganjaran pala mbo saking gak ro hitungane ya dewe, saking gak ro hitungane, soalnya gak pernah biji, gak pernah biji, bener iku sing berak biji kan gulune ngene kan mana ujian terus iya nah itu jadi begitu, kalau kita mau menyadari secara ilmiah, alamiah, dan ilahiah. Jadi kita untuk mendekati kepada Allah, ya harus mengetahui semua ilmu. Apa yang pernah dihamparkan sebagai rahasianya ilmu, kita harus berusaha untuk ngerti ilmu, hayat, sama basor, aliman. Bahkan kodiron muridin sampai mutaka, kita harus mengerti itu. Kalau kita mencintai sesuatu, ya cintailah kesukaannya. Karena Allah itu berilmu. Mengetahui, ya kita harus tahu. Semakin kita berilmu, semakin kita berilmu, itu cirinya orang bertakwa semakin dekat dengan Allah. Artinya mendekat dengan Allah, ya harus kita mengetahui berilmu. Dengan ilmu itu kata Rasulullah apa? Takluk hukum syarak. Kata Rasul terlepas dari belenggu. Kata Allah, dinaikkan beberapa derajat. Hingga apa? Hingga yang tadinya kita mencirik-cirikan memaklumi. Oh maklum makome sik tukul. Oh maklum makome sik tunggo. Oh maklum makome tuhu. Dan ikulah makome sing tutup. Oh maklum kuwi sik syariatan, oh maklum awakmu torekatan, kuwi makom hakikat lan marifat ngono. Dengan ilmu itulah kita terlepas dari belenggu. Akhirnya sing wingi wong sing fanatik nyirik-nyirik no ngapit-ngapit no bit ambit ano sadar sekarang. Ya Allah, hanya ditetesi ilmu makom ini kita tidak menyalahnya lakan. Salahkan diri kita. Kenapa lah kayak saiki alhamdulillah Mas Yo telat-telat ngerti saiki. Alhamdulillah. Maka dirimu kalau lepas dari sini berani tampil beda sah. Kaya yel-yelan karo ustaz yo ora menganggap yel-yelan umpama dijaluki pendapat karo ustaz-ustaz sik sak ndure sah. Ngene lho. Tampil beda kowe. Itulah orang-orang yang membawa ilmu. Dan ini referensinya juga pada leluhur-leluhur seorang waliullah dan seorang rasul. Nah ayo, kalau isinya kita berbobot, alatnya kita dipakai tanah pas-anpas nupus, karo nyuwung nodi. Itulah fana bila menuju bako. Nah, ilmu tau kita ngono, kalau ilmu Jawa ini menuju ning lan kesuwungan. Nah itu kalau Jawa ini ya dijawab, foto karo arape. Maka sesungguhnya kusiki tidak sedang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wakul jahal haku wajakul batilu inal batilu. Karena jahal haku wajakul minal Quran lu. Apakah orang Jawa itu batil itu ilmu ini? Enggak. Sedang mempersatukan yang hak. Nah, gitu. Bukan terus menyatukan. Hanya beda bahasa terus aku. Beda no iki batil iki hak.
ngawur iki beda bahasan ning padha. Tadi aja ono sing komen nek bahasane aku iki menyatukan antara yang hak dengan yang batil, mencampur adukan, enggak, bukan, ini hak semua, sama, hanya beda, Pak. Garam di Indonesia, garam di Arab, bodoh, sama-sama sini, kan beda ini panggonan. Karena saya sempat ditanya orang kalau anu ngatur bahasanya kon suka teman saya itu kata itu namanya mencampur adukan yang hak yang batil lu sing batil di sing aku ngomong lu iki tan keno kino yo ngopo dengan la ilaha illallah Allah dengan ingsun iku sing batil iki wong ingsun ki yo Allah aku kata ngomongane aku ingsun nganggep Allah ora Allah ki mal artine maknane nek di Indonesia no aku lha nek jawane ingsun apa bedane? Ini karena sudah suatu unsur bahasa kebiasaan, hingga pantas lah disebut ngomong Allah. Kalau umpama digawe saya, yo rapi enak, yo aku, yo rapi enak. Sing penak iku yo Allah. Masuk kadang kurang sopan loh iki. Wong Jawa luwih sopan. Gusti, Gusti Allah. Ditambahi Gusti. Wong Jawa luwih sopan. Duh Gusti Pangeran Allah Tuhan Kawula. Komplit tambahan wong Jawa dijowoke penak. Maka kita kalau mengungkap begini sebetulnya kita juga bangga kepada leluhur kita yang dari dulu di surat Al-Hajj 78 itu sudah muslim. Cuman bahasane Sanskerta apa Jawa ora basa sudah muslim memang dari dulu. Kita disuruh sadar dan menyadari. Sadar atas diri kita, menyadari memang bentukannya seperti itu. Ada alam yang tidak sadar, alami waluyot, alami sopo. Ono alam sing sadar, kaya alami gosato, kaya tapi no diwi awal. Sehingga ini tak kena kon. Semua itu landasannya harus bersatu. Oke, biar kita pulangnya itu enak. Kita juga tidak meninggalkan kawitane kita sebagai manusia yang pernah hidup di tanah Jawa. Kita jangan munafik, gak boleh. Kita makan dari padine tanah Jawa, minum dari sumbernya tanah Jawa, tok kencingi, tok buang hajati, tidur di sini, mati njaluk dikubur nang kene, tapi aturane njaluk tonggomu, karepmu dhewe kowe. Paling tidak islamkan yo dadi wong Jawa sing islami. Jangan dadi orang Islam yang ngono sing tanah Jawa iku ngrusak tatanan iku. Paling tidak wong Jawa sing islami apik. Ora ninggalke Jawane. Tapi nek wong Jawa sing ngono wong Islam sing ngono nang Jawa iku kayae arepe di arepno kabeh. Angel iki. Bung Karno tau dawuh lho. Kalau kamu mau jadi Hindu, jadilah, jangan jadi orang India. Kalau kamu jadi orang Buddha, jangan jadi orang Tiongkok, Tibet. Kalau kamu ingin jadi orang Nasrani, jangan jadi orang Yahudi. Kalau kamu ingin jadi Muslim, jangan jadi orang Arab. Jadilah kamu orang Nusantara yang Islam. Jadi orang Nigalno, cikal bakale kita pernah hidup sangkan paraning dulu. Dan suruh jujur. Kamu ini orang Jawa atau orang apa? Jujur. Wih, sapi. Jo ninggal nong kuwi ku jenenge apa kacang ninggal nong lanjaran lho ya. Mentang-mentang kon iku di mereka sudah bosan disebut orang Jawa. Ah iya. Bosan ngomong bosan. Nah, mentang-mentang kon diudengi foto-foto kono kuwi. Apa bedane kon karo pocong? Ayo, nah kono dengan foto-foto terus buangkang kono kuwi kan bedane kon karo pocong. Wah, bedane kuwi. Makane iki.
Jadi seperti itulah. Makanya apa yang kita ulas tadi itu ngaji daging yo. Jadi ngasah jiwa temenan itu ngaji. Nah ini supaya kita itu lebih sempurna untuk menilai juga orang, tidak gampang memfinisi orang. Nah akhirnya ucapan kita kalau kita masuk ini selalu satu didengar orang. Yo enak yo, aku lagi krungu iki, aku tak belajar nang awakmu bekal, moko dididik lah kowe duwe jamaah iku ngene lho. Kenapa wong-wong ujunge yo goleki waktu. Aja didelok waktune syariat to, delok manane sing hakikat iku mau lho. Moko hakikate nang goleki candi ngono karena waktune iku tuwa digerus karo waktu iku mau. Karena dengan lamanya waktu hingga namanya tuwa. Wake sing nemplek iroh ruwe. Yo jin, yo priprayangan wis sembuh. Hingga dia kagum dengan suatu energi yang tak tampak yang itu sumbernya dari Gusti Allah. Karena orang yang makomnya terendah biasanya itu merasa minder dia. Koyok-koyok langsung nang ono angel deh ngono. Masih dikandani koyok apa koyok-koyok ngono. Lah bagi orang yang punya pengetahuan di situ enak aja ya. Sembala Allah ngono tetap diajari. Makanya Islam itu disuruh sadar, persaksian, sholat, zakat, apa puasa, kemudian terakhir haji. Siap-siap kamu berpengetahuan akidah haji. Siap-siap. Apa sing tok delok, apa maknai. Nah, apa yang kamu lihat dan kamu lakukan, maka Allah akan bertanya, apa maknanya? Syariatnya seperti itu, maka apa makna hakikatnya? Dan Allah mampu dikenal dengan cara hakikat, bukan syariat. Syariat adalah konteks ibadah, hakikat adalah konteks akidah. Jadi kedua-duanya harus ada di dalam diri kita. Maka gak pincang, ritual dan spiritual. Ngono-ngono itu baru kita komplit sebagai insanun kamil. Maka ya inilah wajib untuk disebarkan kepada orang-orang yang belum mengerti. Ya itu, kau lah ngomong bodoh ya bu. Kau lah orang-orang yang belum mengerti. Artinya belum mengerti kadang-kadang dia yang ngelakoni menilai segala sesuatu. Tapi tanpa dasaran ilmu itu justru malah nggak boleh. Oh, karena kalau gak ngerti ilmu ini, menengah kok iso ngene ya. Babi ku lho diharamkan karo Allah, tapi kok babi ku dicipta terus. Nah, kalau gak ngerti ya menengah wis iku landasan ujian wis balekno sentrali bae. Nek ngerti ngono oleh kok jawab mendetel kaya aku ora masalah. Nah, ngono. Nek ora ngerti ya meneng bae. Nah, umpama ajar apa? Pasti orang itu kalau dituduhkan ke dalam syariat, apa Allah batu itu? Orang Islam mesti jawab hakikat. Bodoh apa pinter mesti jawab ngono. Mboten, Allah itu nyiptakno niku. Lah napa kok jujuk niku? Nggih ngoten niku ngono. Pokoknya ngoten kurang konsumsinya itu. Makanya kita sendiri yang umat muslim cinta kepada Rasulullah, jangan banyak mengkafir-kafirkan. Kalau Allah memang haknya, di Al-Quran itu bahasanya Allah itu. Tidak masalah dengan Allah. Kalau kita sebagai manusia yang belum ada sifat ketuhanan komplit itu, jangan banyak mengkafir-kafirkan. Gitu lah. Paling enggak, carilah bahasa yang sadu, yang menunjuk orang kafir itu supaya tidak tersinggung. Wong durung ngerupi dudu. Boleh juga, wong sing durung ngerti gue. Ojo sampai menyinggung. Wana kafir yang kadang gak ngerti artinya wae ketersinggung. Oh kafir ngono wae, guru-guru artinya tersinggung. Nah, iya, karena memang bukan bahasa yang ditempatkan kepada manusia sebetulnya. Nah, mungkin kafir kalau ditempatkan kepada kita-kita ini untuk menuju kepada sesuatu orang yang bukan muslim, mungkin bisa juga sih. Kan gak ada yang tersinggung wong kita ini. Kalau ada dua sisi orang yang berkeyakinan berbeda, gak boleh. Karena itulah yang disebut ukhuwah ihsaniyah. Kalau sesama ukhuwah Islamiyah enggak apa-apa, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah watoniyah, sesama beda suku, adat, agama, negara, itu adalah saudara. Ukhuwah ihsaniyah,
sesama anak cucu Adam, saudara. Makanya nang Arab itu, Syria itu gelut terus, orang rampung-rampung. Karena dia mengenal cuma ukhuwah Islamiyah. Podo Islami sedulur, liyane musuh. Anak kita mengenal ukhuwah wathoniyah, ukhuwah ihsaniyah. Jadi damai terus. Itu yang perlu dicontoh adalah di negara kita ini, makanya Taliban mulai belajar karo wong-wong NU itu ya lah, karena ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah ihsaniyah. Ya itu satu. Nah ukhuwah ihsaniyah sebetulnya ini sedang membicarakan ukhuwah wathoniyah ambek ihsaniyah. Sesama anak cucu Adam, apapun agamane, iku saudara. Kita jujur. Masih Yahudi, Nasrani, Sabiin, juga orang-orang yang anak cucu Adam sama dengan kita, saudara. Jadi damai terus sejahtera hidup kita. Aman, tentrem. Entek kopi ini. Wah, kopiku samu-samu. Kembang-kembungnya. Nah, itu kesimpulan saya di situ. Mudah-mudahan kita ini jadi orang itu yang komplit lah. Nah, mudah-mudahan diridhoi Allah lan Rasul kita. Sholli ala Muhammad. Amin.